anti stroke, anti serangan jantung. Barang siapa rajin memakan bawang putih setiap hari satu siung, dia terhindar darah tinggi dan stroke. Bahan-bahan inilah nanti kita campur dengan ancu. Ancu adalah sejenis kurma Cina. Ancu diyakini bisa mengobati atau menghancurkan kebekuan darah, melancarkan peredaran darah, bisa menurunkan tekan darah. Bahan-bahan inilah nanti Anda ambil kira-kira 5 butir ancu, 3 lembar jamur kuping, 1 buah bawang putih, dan kira-kira 1 rimpang jahe. Anda cincang halus semua bahan tersebut. Setelah dicuci, Anda rebus. Setelah Anda rebus, minumlah pagi sekali, sore sekali. Rekan-rekan sekalian, banyak orang yang sudah sembuh dan banyak pengakuan-pengakuan orang sembuh dengan obat tradisional ini. Karena sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Saya sendiri dulu berapa orang yang pernah didiagnosa atau diponis untuk harus melakukan operasi jantung setelah saya anjurkan ini. Setelah dicek ulang ke dokter, dokter sangat terkejut karena penyumbatan pembuluh darah yang 50% tersebut terganggu dengan seizin Allah bisa lancar. Sehingga mereka tidak perlu lagi operasi bypass ataupun pemasangan ring. Saudara-saudaraku sekalian, sebarkanlah video ini sebanyak mungkin kepada saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada orang-orang yang lain. Bagi rekan-rekan sekalian yang merasa sehat, tidak salahnya juga untuk mengkonsumsi ini seminggu sekali, karena kita tidak tentu dalam hidup ini, mungkin karena faktor kesibukan kita tadi sehingga kita jarang berolahraga, stres, dan makan yang banyak. Itu saja saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong video ini dibagikan kepada orang. Dengan banyaknya yang dibagikan video ini, banyak orang yang bisa terselamatkan. Paling tidak itu berbaik untuk Anda, juga baik untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.